kasih. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-60 kepada Persatuan Penulis Internasional Malaysia yang lebih dikenali dengan PENA. Saya rasa ini merupakan satu permulaan kepada JKN lah. Walaupun JKN sebelum ini pernah memberi sokongan kepada PENA, saya fikir kali ini dalam keadaan negara seperti sekarang ini, kita perlu memberi sokongan yang lebih lagi kepada PENA dan juga kepada persatuan-persatuan lain lah yang berkaitan dengan seni budaya. Bukan hanya pada puisi, mungkin juga genre-genre seni yang lain selain pada puisi. InsyaAllah. PENA, Allah selamatkan PENA. Allah selamatkan PENA. Allah selamatkan PENA. Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa. Topeng-topeng menari dari bayang ke bayang. Dan kita usah bimbang. Subuh pasti datang menyerahkan segumpal cahaya. Penyelesaian dan kemenangan hidup kita akan berlaku. Ini dunia menjadi rumah topeng-topeng, Dewi Pemurah dan Dewi Penyelamat. Bagi mereka yang gentar keberanian, bagi mereka yang gagal berikhtiar, bagi mereka yang besar berdoa, berkacalah dengan topeng dari bayang ke bayang. Ini dunia menjadi rumah segala mimpi dalam gendang perang nanti malam. Akulah Rawana dengan topeng Hanuman. Sebelum tiba subuh yang mereka harapkan, Rama roboh dengan satu panggilan. Demi Sita, lambang segala kejujuran, berbicaralah kau kebenaran di muka penonton. Sekian lama diperlukan. Di sekitarku peristiwa, di sekitarku topeng, di sekitarku mereka. Ini aku, wajah telanjang di muka kekonyolan. Oleh Bahazir. Sekian, terima kasih. Saya bagi pihak PENA mengucapkan beribuan terima kasih kepada semua hadirin, terutama tetamu kehormat kita, Datuk Seri Zaini Ujang, Tuan Haji Mesran Yusof dari JKKN dan beberapa VIP termasuk Sasaran Negara, Bahazin dan Anwar Ridwan, dan semua hadirinlah yang setia untuk mengimarahkan majlis yang kami adakan sebenarnya pada setiap bulan. Tapi disebabkan PKP, ini kami baru memulakannya. Disebabkan PKP, kami terhalang untuk menjalankan beberapa program yang telah kami rancang. Walau bagaimanapun, kami bersedia untuk melaksanakannya apabila keadaan mengizinkan. Ya. Terutama baca puisi PENA ini, kami telah melaksanakannya tahun ke-23. Jadi kami harap ini tidak akan mati. Di samping itu, kami juga ada berencana untuk mengadakan sidang kemuncak penulis Malaysia, bengkel-bengkel penulisan, dan begitu jugalah dengan majlis penyampaian hadiah sayembara KLWBC. Sebenarnya penulis yang menjadi ahli PENA ini sekitar 700 orang lebih lah. Dan kami sentiasa membuka pintu untuk keahlian sama ada seumur hidup atau ahli biasa. Dan mudah saja untuk menjadi ahli PENA ini. Ya, cukup dengan ada karya yang pernah tersiar, maka layak untuk menjadi ahli PENA. Dan kami mengalu-alukan penyertaan mereka supaya PENA ini lebih terhormat, kerana apabila sebuah organisasi itu besar, maka suaranya itu akan lebih didengar.